ditasi saksi karena BAP seperti apa dan di pengadilan seperti apa, Bang Fikar. ya ya Boleh. Hmm. Ya, boleh saksi itu merubah keterangannya ke yang menurut dia yakini lebih benar gitu. Hmm. Asalkan di di apa? didasarkan pada alasan-alasan yang rasional yang bisa diterima oleh para pihak, terutama oleh hakim Iya. Gitu. Ketika kan memang semua saksi tidak didampingi pengacara, gitu ya. Ya, tak, artinya suasana ketika dia diperiksa sebagai saksi sangat mungkin ya ada eh, mungkin walaupun kelihatannya bebas tapi dia merasa tertekan juga, jadi sangat mungkin gitu. Hmm. Nah, karena itu ketika dia mengemukakannya di depan pengadilan, saya kira itu yang harus dipegang, ya, gitu ya karena memang keterangan di pengadilan itu yang akan menjadi dasar bagi Hakim untuk mempertimbangkan salah tidaknya seorang terdakwa nantinya hmm. kan begitu nah, ya eh, apa nah, karena itu meskipun umpamanya saksi ketika di eh, BAP ya dia menyatakan eh, apa eh, a dia tidak ditekan ya tidak ada orang yang menekan tetapi suasana di eh, pemeriksaan seperti itu ya kecenderungannya adalah Apalagi kalau penyidiknya jahil, ya hmm. dia suka menuntun. Hmm. Jawaban itu biasanya suka dituntun gitu ya. ya. Itu yang yang apa yang harus hmm. diperhatikan juga, Nah karena itu keterangan di depan sidang ini, menurut saya inilah yang paling yang paling maksud saya yang, yang secara integritas gitu, yang paling bisa dipegang. Gitu. Ya. ya artinya okay. saksi ini akan berkata benar. Ya. Karena juga ada ancaman kalau hmm. dia berkata tidak benar kan. Nah, juga keterangan palsu gitu. bisa keterangan bisa palsu keterangan. ada pidana lagi yeah. yang menyusul yeah. ada ada pidana Nah jadi yeah. di, artinya walaupun bebas di pengadilan tapi juga tetap ada di uh, apa namanya didamping uh, dijaga oleh aturan juga gitu artinya dia meskipun bebas dia yeah. tidak bebas merubah-rubah keterangan gitu okay. artinya dia tidak bebas memberikan keterangan yang tidak benar karena yeah. ada ancaman hukumannya seperti ya yeah. terbayang bang Fikar Bang Martin, mungkin yeah. singkat uh, dari anda berarti uh, tampaknya Bang Martin dugaan kita uh, Bung Roni Talapesi sebagai kuasa hukum dari Eliezer dan tim nanti akan fokus pada satu uh, saksi salah satunya adalah ajudan yang bernama Romer ini karena yeah. sempat mengajukan dia mengatakan begitu bahwa ada tekanan kepada keluarganya sehingga dia mengubah-ubah BAP. Uh, menurut anda ini akan terjadi dan sangat penting uh, ada. Ada, ada pemeriksaan yang hati-hati dari majelis hakim, jaksa, penuntut umum, dan terutama dari kuasa hukum terhadap uh, saksi yang satu ini, Bung Martin. Saya mengingat pada perkara uh, sidang Obsession of justice ya, di mana salah ya. saksi mengatakan bahwa dia baru pertama kali ke rumah Verdi Sambo di, di hmm. Jalan Duren Tiga. Nah, pada saat itu saya lihat ada salah satu jaksa ya yang mencatat dan menanya secara tegas dan mutlak. Akhirnya jawaban itu tidak bisa lagi uh, dibantah ya. Ternyata Sebelum sebelumnya si saksi ini pernah datang ke rumah saksi uh, Ridwan Soplanit. Oh. Nah, itu, itu kan membantah keterangan-keterangan yang sudah disiapkan uh, untuk uh, seakan-akan mengkaburkan peristiwa ya. Nah, hal hmm. tersebut saya pikir juga nanti akan dilakukan uh, oleh JPU ya hmm. di depan persidangan apabila ada saksi-saksi yang menganggap dirinya cukup pintar untuk berbohong ya. Itu sekelas uh, Pamen loh bisa yeah. dibantah oleh jaksa penuntut umum. Nah, saya berharap nanti dalam dalam e, persidangan JPU e, bisa setegas pada JPU seperti JPU yang ada pada sidang obstruction of justice. Nah lalu untuk Romer, saya berharap beliau konsisten dan untuk ajudan-ajudan yang lain ingat Eliezer adalah sesama korps kalian. Verdi Sambo sudah dipecat, Putri juga sudah jadi tersangka. Mereka saya yakin tidak akan bisa melindungi kalian kalau kalian nanti dilakwa ataupun dilapor membuat keterangan palsu. Yang paling baik adalah sekarang kalian berkata-kata jujur. Karena ada dugaan tadi ya disampaikan oleh bang Rony uh, seakan-akan uh, keterangan itu mau digiring uh, seperti contoh badminton. Ya tadi mm -hmm. bang Roni menyampaikan kebiasaan verdi sambo itu main badminton itu biasanya dari mabes polri langsung ke uh, lapangan, tidak pernah yeah. pulang dulu ke rumah untuk ganti baju. Nah dalam hal ini kan pembelaannya katanya uh, verdi sambo itu sebenarnya tidak mau ke duren tiga. Tapi mau main badminton lalu tidak sengaja berhenti di depan rumah Durian Tiga dan akhirnya masuk ke jalan Durian Tiga. Nah yeah. nanti para ajudan yang lain yang mengetahui rutinitas dari Pak Ferdi Sambo ini tolong katakan yang sebenarnya. Mm. Jangan kalian tambah-tambahkan ya kalau memang itu rutinitas rutinitas. Tapi kan rutinitas itu kan bisa diuji juga dengan uh, logis nggak lagi dalam masalah orang yang mau main badminton. Kalau yeah. saya bilang itu tidak logis tapi kalau kalian bilang itu logis dan kalian mau memberikan kesaksian untuk menguatkan itu hati-hati. Ya, hati-hati. Itu saran ya. dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk uh, pendapat 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 Anda, Bung Martin Lukas Manjuntak dan juga Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana. Terima kasih untuk diskusi atau ngobrol kita pagi ini. Kita okay. berjumpa lagi kesempatan yang lain. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Ya. selamat pagi. Salam sehat. Dan tetap bersama kami. Untuk